Tak mendapat kepastian dari pengembang, membuat puluhan pedagang calon pemilik kios Aldiron Plaza Cindy Palembang menempuh jalur hukum. Hal itu setelah mereka menagih pengembang untuk pengembalian uang yang mencapai 8,4 miliar rupiah dan beberapa kali somasi atas proyek revitalisasi yang mangkrak sejak 2017 itu. Mereka juga menggandeng Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Sumsel untuk penyampaian tuntutan ke pengembang. Menurut APPSI Sumsel, dari hasil peninjauan surat perjanjian jual-beli, diindikasikan adanya pelanggaran hukum dan wan prestasi. Kita sharing, kita mengkaji apa yang mereka inginkan, kemudian juga kita opsi untuk juga akan punya pedoman dalam hal ini. Nah, kalau memang nanti mereka menyerahkan persoalan ini kepada orang, tentu kita akan siap membantu teman-teman yang diberikan. Nah, ketidakadilan ini kan harus kita selesaikan. Baik itu secara hukum, juga nanti kan ada dua jalur, bisa pidana, artinya penipuan, juga bisa melalui hukum data, mereka merasa dirugikan. Calon pemilik kios ini juga akan meminta pemerintah provinsi dan DPRD Sumsel agar memfasilitasi dengan pengembang. Rizky Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.